Waktu tu, malam tersebut, Chris dengan Shannon ada berselisih faham lah waktu tu. Shannon pula tengah mengandung. Lepas tu, dia fikir macam mana cara dia nak lepaskan perempuan ni. End up, dia telah membunuh isteri dia ni sendiri as dia punya tindakan spontan waktu bergaduh tu. Tapi waktu tu, dia ingat anak-anak dia dah tidur. Rupanya waktu dia bunuh Shannon ni, anak-anak dia nampak. Disebabkan itulah dia juga membunuh anak-anak dia. Jadi, dia balut bini dia guna selimut, letak dalam kereta dan bawa anak-anak dia sekali. Waktu tu, dia bawa ke tempat kerja dia iaitu di tangki minyak. Di situlah dia tanam bini dia ni dekat kawasan berdekatan tangki tu dan dia bunuh satu persatu anak dia dengan bagi anak dia tak bernafas.